Nggak tahu ini apa. Ini apa? Udah ya lapar. Dia yang delay, tapi kita yang diturunin. Alasannya gitu. Kenapa kita diturunin? Karena katanya tadi kereta ini delay. Kita banyak restoran-restoran, jadi ada berbagai macam makanan dari Malaysian food, Korean food, Japanese food. Ini lampu apa? Nggak ada lampunya. Ayo tadi. Untuk foto, abis itu kita pulang, pulang istirahat. Enak. Kamu jangan makan nanas ya. Sama ininya dong, maksud kamu ngasih aku carinya doang sih? Kamu mau ngasih ramen? Ini gak apa-apa, dapat tau ramen yang halal. Selamat pagi, sekarang kita udah beres-beres. Kita mau dari Amsterdam ke Frankfurt naik kereta, naik tren. Kita udah kita beli, harganya nanti kita taruh sini untuk 10 hari kita beli. Jadi udah include semuanya. Kita udah beres, tinggal kopernya tasnya ditutup. Itu kita berangkat, oke? Okay, ikutin terus ya guys. Dadah. Oke okay guys, kita udah di stasiun sini. Nih, lihat ya. Kenapa prosesnya kita nggak videoin? Karena kita sudah sibuk untuk mengangkat 4 koper yang berat-berat ini. 2 airlos dan 2 koper besar. Ini berat banget. Masing-masing 35 kilo, 35, 15. Gitu, jadi proses ngangkat dari Uber kayak gitu-gitunya berat. Sekarang kita nunggu kereta jam 9.08. Habis itu kita langsung kereta nggak sih? Kereta nggak guys? Ke Frankfurt 908. Langsung ke Frankfurt kita. Oke guys, ini kita ada di kereta. Kita habis beli makan. Kita sih belum sini, gue mesen gak tau apa. Nah, ini gak tau ini apa. Ini apa? Yaudah ya, lapar. Ini katanya harus masak dulu dong. Mana-mana kayak kita sana dulu. Gimana gitu loh guys. Kayak gak ada bedanya gitu sama yang pas kasih. Yaudah ya, terus lanjut di beli juga. Kita udah sampai Frankfurt akhirnya, setelah berapa jam, gak tau lah, 5 jam kayaknya. Kita kayaknya mau cari makan dulu, terus mau nyari sampai, habis itu kita ke hotel naik Uber. Oke, kita sudah di Jerman, di Frankfurt, di tempatnya kita mau naik Uber dulu ke hotel, naruh barang, dan habis itu kita jalan-jalan foto-foto, karena besok kita udah pindah negara kali. Oke, nah ini ada ibu negara nih yang habis nanya-nanya. Mari ikutin terus aja guys pokoknya, oke? Oke guys, Dewan di mana nih? Frankfurt. Waktu kita mulai ini belakang hotel kita. Ya, ini hotel Hilton. Sebenarnya vlognya itu seru kalau pas kita ngangkat-ngangkat barang di videoin. Cuman masalahnya ada yang videoin, mana ada yang videoin. Jadi kita tadi kayak tadi dari stasiun. Oh iya, di Jerman juga kalau di outdoor udah boleh free mask, kita lepas spot masker dulu ya. Cuman di sini lebih masih banyak yang pakai ya di Jerman. Ya. Ada yang free mask tapi kayak kalau di Belanda udah benar-benar nggak ada yang takut gitu. Ini kan kita mau cari makan karena makannya aku hari ini belum jelas. Nah terus habis itu di dekat Hilton Garden Inn City ini banyak restoran-restoran, jadi ada berbagai macam makanan dari Malaysian food, Korean food, Japanese food. Ini lampu apa? Nggak ada lampunya. Ayo lari. Kanan nggak ada kan? Dan di sini tuh lebih banyak, lebih serem gitu loh guys, orang-orang pinggir jalannya. Kayak jangkis-jangkis makin pinggir jalan tapi nggak di apa-apain. Terus kayak liatin kita, minta-minta duit. Terus nyapa-nyapa aku, you're so pretty. Nah, sebenarnya kita mau nyoba naik skuter guys, cuman itu sewanya harus pakai aplikasi. Oke guys, kita udah kelaparan dan kita di restoran Thailand. Kita lagi mau mencoba makan nasi.
Kayak kemarin kita nggak makan nasi. Tapi aku di sini pengen pesan Thai tea, tapi ternyata nggak ada Thai tea, ternyata pesan Thailand. Jadi nggak tahu nih minum apa. Kita lihat ya makanannya gimana. Oke, see you. Ini makanan kita di restoran ini. Sedap banget, sedap banget. Cukup menyenangkan kita makan nasi lah. Ini restoran Thailand, tapi kalau boleh kita review itu kayak itu loh yang restoran apa yang biasa kita makan? Yang Thai sama Fanya di Bandung. Mirip sama Bentawan. Cuman ini ada ininya ya. Tomyam. Dan tomyamnya enak banget loh. Aku tanya teman aku suka enak. Lihat tomyam rasanya kayak kurang asam. Ini asamnya pas. Asam banget malah. Enak. Ya, bumbu-bumbunya juga banyak. Maksudnya dari cabai-cabaiannya. Rasanya Asian banget. Bukan juga banget. Nanti malam kalau kita kelaparan lagi, kita mau cobain makan Malaysian food. Untuk harga berapa ya? Lupa lagi. Ini ya, taruh di sini. 24. 24 euro. Makan berdua 24 euro berarti 300 ribu makan dua ya. Ini kita jalan-jalan langsung, oke? Okay? Di tenaga dulu. Oke, gitu aja selesai makan. Terus makan ngantuk. Aku sama istri, anjay. Aku mau isi mau jalan ke tempat buat foto-foto aja sih. Karena emang sini gak banyak yang ya. Cuman ke Roma Burg doang sama kayak Eaton Steak. Kita ada dua lokasi yang buat kita datengin dan untuk foto-foto. Tapi itu di sebelahan deket banget. Untuk foto, abis itu kita pulang ke Bok. Pulang istirahat. Kinanak. Itu Adon. Apa namanya? Adon. Besok kita pergi ke TTC. Lusa kita ke Swiss. Ini itu adalah destinasi utama kita kali ini. Enggak sih, nah, destinasi utama Paris. Ya, destinasi utama itu tetap Paris. Cuman Swiss itu kita juga punya cita-cita buat ke Swissnya aja yang nanti ya. Lebih lama gitu di Swiss. Oke guys, ikutin terus. Kita lihat suasana jalannya. Kenapa ya? Kalau di luar negeri itu, ya mungkin karena udara kali ya. Jalan tuh enak aja gitu. Gak ngerasa capek. Capek sih, capek tetap. Capeknya tuh lebih ke sakitnya sih, kalau capek. Iya, tenaganya masih ada tapi. Capek, sakit kakinya gitu kan. Sampai di Rumorberg. Ya sebenarnya ini kayak gini aja, ada restoran sama buat kita foto-foto bagus. Backgroundnya ini. Seperti biasa, Tasya langsung bikin instastory. Nah, sekarang pakai baju putih. Kalau nggak salah, di balik sini ada lagi gedung tinggi. Model-model kayak gini. Buat foto juga. Lucu banget guys, anjingnya guys. Ada tutupan tuh, lihat gak? Tuh kan, lucu kan? Model Tasya. Oke, kita bikin konten dulu guys. Oke guys, karena kita sekarang udah mau balik ke hotel, ke Hilton Gardens City Frankfurt. Kita lanjut lagi besok, karena besok kita itinerary-nya mau ke TTC. Jadi besok kita check out pagi, terus langsung move ke TTC. Bagus banget ya. Jadi hari ini pendek ya. Jadi hari ini pendek karena memang kita tadi habis di jalan. Lama di jalan. Tapi ini bagus banget, aku suka. Emang gak ada tempat lain lagi ya, kayak? Iya. Sebenernya ada 18 steak, tapi itu dia kayak bridge gitu, cuman gak terlalu bagus juga kayaknya. Karena di Frankfurt emang gak banyak destinasi, cuman di sini doang. Oke, okay. See you tomorrow, bye-bye, love you. Mwah. Welcome to the Sharifin channel. Oke okay guys, sekarang jam berapa? Sekarang jam 6.45 pagi. Jam 6.45 pagi, kita udah beres, udah rapi, sekarang mau sarapan dulu. Nanti jam 8 langsung OTW ke stasiun kereta karena keretanya udah kita reserve. Excuse me ma'am, where can I get breakfast? Downstairs? Oh ya, okay. Thank you. Saya mau sarapan. Ini sarapannya lumayan lengkap kayaknya. Yuk. Ya, kamu jangan makan nanas ya. Enggak dong. Wow. Sekalian gue nih. Sekalian gini. Aku nyari ini deh. Nyari salmon, mana ya? Rasa babinya. Ini smoky turkey breast. Ini poultry sausages. Dia gak disatuin, yang ini pork. Ini itu juga pot, ini pot ini udah dipakai daging, tapi bisa. Ini guys makan aja guys, breakfastnya. Salad. Ini croissant. Ini daging.
Akhirnya kita sarapan yang benar ya. Main kita bikin mie goreng, sarapan sup gak jelas di kereta. Ini hotel kita sekarang lumayan. Oke. Gak boleh makan nanas. Gak boleh makan nanas. Saya sarapan guys. Sekarang saya naik ke kamar. Angkat-angkat koper yang segede gaban. Check out dan kita ke TTC. TTC. Guys, kita udah di mana nih? Ini udah mau nyampe deh kita di TTC. Mau nyampe Freiburg. Freiburg kita masih nyambung lagi ke TTC di kereta. Tunjukin dong. Oreo-nya. Enak, apa rasanya? Asam. Enak kan yang sengit tasnya? Iya, asam. Pemandangannya sawah. Dan si Nanti. Peace. 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 Oke guys, maaf kalau vlognya terkesan skip-skip gitu. Karena di setiap perjalanan kita tuh gak dokumentasi karena ribet. Kayak hari ini jalannya lumayan sampai pindah bis tuh. Jadi setelah sampai kita baru bikin vlog. Di TTC gak banyak yang bisa didatengin, cuma danau doang ini. Buat kita foto-foto. Ini kita bawa air wheel dari hotel. Ada. Iya, padahal nggak didesain untuk ini. Kita kemana nih? Ada yang langsung di restoran gitu nggak sih? Nggak ada ya? Itu restorannya kalau mau duduk di situ tuh yang dingin ya, Pak. Berangin. Guys, jadi Danau TTC ini tuh terletak di Jerman. Oh. Dramanya dah pokoknya. Jadi dari Frankfurt kita ke Freiburg, terus turun di Freiburg kita ganti train menuju ke Himmelrach. Sampai di Himmelrach baru kita naik bus ke TTC ini. Jadi memang TTC ini tuh jauh dari kota. Kalau mau healing hilang di sini dah. Ada apa? Kenapa emang? Susah, aku masih di tengah. Ada pohon, itu black forestnya. Di rumah orang. Oh, itu kamu kenal orang itu ya? Ada alien yang di sini. Coba lihat. Oh, lihatnya harus dua matanya kena. Emang, kamu pikir? Dia yang sebelah dong bisa. Dah, pulang. Sekarang aku mau beli pajangan dulu di sini karena aku cuma satu hari doang. Dan kemarin pas di Jerman aku tuh nggak beli apa-apa, jadi aku harus belinya tuh di sini kayaknya. Tapi aku nggak tahu di sini dijual apa enggak. Itu kayak supermarket deh. Ya sih, kita ya nggak jadi ke Zurich karena kita nggak jadi ke Zurich karena ada jalur kereta yang sedang diperbaiki, jadi banyak perjalanan yang nggak bisa dari stasiun TTC, harus dimulai dari Freiburg. Ke Freiburgnya naik bis. Ribet. Jadi rada ribet. Jadi besok kita juga ribet ini. Gimana? Jadi kita hari ini istirahat aja di TTC. Sebenarnya. Sama ininya dong. Masa kamu ngasih aku carinya doang sih? Kamu mau jadi ramai? Ini nggak apa-apa. Dapat tuh ramai yang halal. Minum ram, minum alkohol haram. Makan kek pakai ram. Halo. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berasa banget kan sinamonnya? Tuh dari mana kamu nyetak ram? Rasa ram. Kamu udah pernah makan ram? Minum ram. Kami tuh pernah rasanya kayak gini. Ini berasa banget ya ramnya. Masa kamu nggak bisa bedain sih? Ram panas kok di mulut langsung ini bagian sini ramnya. Oh iya. Ya kan? Ininya, ramen sini.
Di sini. Di sini. Ini tadi aku mau makan yang itu, aku makan yang ini tadi. Ini aku makan begini. Oke guys, ini kamar kita. Kita mulai dari kamar mandinya. Lumayan luas. Harganya kamarnya 160 sudah masuk Citytex. Nah, 160 sudah masuk Citytex. Dan di sini apa-apa pakai tablet, kita bisa ngubungin untuk chat ke resepsionis by chat by tablet ini. Dan di sini pasti dua ininya. Aku mau minta tolong. Apa? Buka koper kamu. Iya, kamu juga mau buka koper kok. Aku mau buka kantor pen. Dadah. Ya. Jadi guys, sebenarnya TTC itu salah satu tujuan turis juga. Kita kesini karena sebenarnya kita mau beli koper. Info dari. Enggak juga, kita kesini mau jalan dan datang TTC. Iya. Dan foto juga di dalam TTC-nya. Nah, tapi banyak toko yang tutup. Katanya masih dampak COVID, jadi sepi turis kesini. Jadi itu benar-benar kota kecil, hotel. Oke, kayak desa ya. Mau makan cuman ke situ, mau hotel cuman ke situ, stasiunnya di situ gitu deh. Dan kita mau cari makan malam. Kan sepi kan? Ini restoran juga. Ya, kita mau cobain yang ada gambar Black Forest. Kata guys, kita cari makanan dulu ya. Lihat guys, enggak ada orang kan? Sepi banget. Ada mobil doang, tapi tuh. Enggak ada yang jalan kaki. Tuh. Terus kayak toko-toko yang tadi di sini jualan udah pada tutup. Dan di sini itu kita tidak melihat kayak polis atau apa ya. Mungkin karena kriminalitasnya juga rendah ya. Kita lagi mencari restoran yang ada rekomendasinya. Restoran yang direkomendasikan. Mudah-mudahan ini buka guys. Kita cek dulu masih buka mangkar. Mudah-mudahan masih. Karena ini dingin banget ini 6 derajat. Kita belum menemukan di mana menu makanannya guys. Es krim, Mbak. Dingin. Apa? Isi halus dengan krim lobak dan cranberry kayaknya gak enak. Filet ikan trout yang baru ditangkap digoreng dengan mentega cair, kentang dan selada. Itu paling normal. Terus ikan trout Black Forest segar warna biru dimasak dalam kaldu rempah dengan mentega cair, kentang dan selada. Ikan trout mulai rindu goreng dengan mentega cair kentang selada sama aja nih. Pak. Hai. Bahasa Inggris. Kata diskon anjing anjing. Guys, tadi kita dikasih bahasa Jerman. Baru dikasih bahasa Inggris. Capek gue. Ini ada salmon pasta. Ini enggak kamu makan salmon steak-nya lah. 27 sama 52 ya. Aku minumnya apple juice aja. Oke guys, kita tunggu makannya datang. Ini Black Forest kedua kita. Tadi yang dekat hotel kita makan enak. Kita merasa itu gak enak. Nah, ini kita cobain guys. Gak pahit-pahit gitu. Terus krimnya habis di mulut. Enak. Enak kan? Sampai makan aja guys. Semoga enak ya dibanding yang kemarin di Amsterdam. Selamat makan. Oke, ini hari terakhir kita di Jerman. Besok kita mau ke Swiss dan vlognya kita tutup sampai di sini. Biaya makan hari ini nanti kita taruh di slide setelah ini. Tasya pesan apa ya? Tasya pesan salmon, aku pesan steak. Harganya? Tutup ya. Bye bye. Aku udah ngantuk banget.